Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Diki? Alhamdulillah sehat semuanya, Pak Ahmad, Pak Sulatman. Sehat Pak, selalu. Amin. Teman yang lain gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Wah, ini pada kemana nih? Udah UTS, udah berarti udah masuk dari kemarin-kemarin ya? Kemarin Pak, hari Senin Pak udah mulai Pak. Udah mulai ya berarti. Baru minggu ini. Berarti tidak ada libur ya? Libur. Ada Pak, dua minggu kan Pak. Ya, pertama sama susulan kan. Oke. Libur itu Mas. Ada beberapa orang yang nggak ikut UTS tapi nggak kenapa nggak susulan ya? Saya juga rada aneh. Ada susulan gitu, sayang aja gitu ya. Jadi sayang buat teman-teman yang nggak ikut susulan, yang nggak ikut ini ada dua orang kalau nggak salah yang di kelas ini ya. Dan paham ya kemarin sudah mengerjakan, ternyata sudah pintar-pintar, alhamdulillah. Sudah bisa mengerjakan bagaimana proses sistem basis data dan sederhana kan ya mungkin ya udah kalau sudah paham minimal kita memahami kerangka berpikir tentang sistem basis data. Nah kalau teman-teman mulai menggunakan Microsoft Access gitu ya, teman-teman sudah bisa mulai dari sekarang tugasnya, karena waktunya relek, waktu itu sedikit. Kalau jauh sudah UTS mah rata-rata nanti nggak terasa UAS dan nilai dibagikan gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa dari sekarang mungkin nilai udah dilihat ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah Pak. Pak belum lihat saya Pak. Ya, jadi kenapa di situ juga saya tidak ada yang 100% benar, ada banyak ya. Tapi saya juga tidak apa istilahnya tidak menyertakan sampai 100% di situnya, karena kan penilaian nanti total tugas-tugas juga saya belum masukkan semuanya, belum saya input. Kalau untuk tugas sengaja dihitung dulu gitu. Kalau biasa saya metodenya adalah nanti setelah di total data sudah direkap gitu ya, nanti dituangkan untuk teman-teman gitu, misalnya mendapatkan nilai berapa nanti ada di situ nanti hasil akhir. Jadi teman-teman yang sudah biasa dengan dosen lain gitu ya, misalnya dengan dosen lain nilai yang penting apa, maksudnya salah satunya adalah kehadiran. Kalau saya itu sangat menentukan. Kalau saya ada juga yang menggunakan UTS kemarin itu tidak sesuai, bukan pakai apa istilahnya tulisan tangan, tapi pakai perinan. Nilainya saya tidak maksimalkan, terus terang, karena ada beberapa yang menjawab malahan sama persis, itu hanya diganti nama aja. Itu yang saya kurang suka ya, saya kurang kendaki gitu, suka dikiranya tidak diperiksa sama saya. Ini saya satu persatu saya periksa gitu. Buat apa? Bukan kembali lagi ke ini ya, ini meminimalisir pemahaman Anda itu minimal sudah sampai mana gitu. Sebetulnya indikator ujian itu juga tidak apa istilahnya ya, indikator ujian itu tidak bisa disebut serta-merta bahwa Anda itu sudah hebat, enggak. Atau hebatnya atau memahami sesuatu itu dari ujian, enggak juga sebetulnya. Karena ini adalah formalitas dari belajar mengajar, tentu ujian ini salah satu jadinya masuknya sebagai tambahan indikator ya gitu. Tapi bagi saya kehadiran juga adalah salah satu indikator bagi saya bahwa Anda itu serius belajar gitu ya. Persoalan Anda mahir atau tidaknya mah kan tujuan Anda misalnya beda-beda. Anda misalnya pengen nilai A. Kalau saya pengennya bisa gitu ya. Tapi kadangkala karena saya melihat teman-teman dan saya sering akhirnya jadi hafal, saya sudah mengasumsikan jawaban Anda itu sudah benar. Saya bisa begitu. Misalnya Pak Rahmat Setia misalnya.
saya tuh ingat aja Pak Rahmat Setia itu bagaimana gitu. Padahal jawabannya misalnya ada yang salah gitu, satu atau dua gitu Pak Rahmat misalnya. Tapi saya asumsikan udah aja benar, bisa 90% atau bisa 100%. Jadi saya dengan hanya mengingat nama, mengingat orang, oh ini udah saya asumsikan benar malahan. Itu saya begitu. Tapi ketika diperiksa ada minus sedikit itu saya sudah abaikan. Kecuali yang sudah saya janjikan A minus ya, itu sudah hidupnya sudah tenang. Tidur nyenyak, Pak. Tidur nyenyak. Sudah tenang. Sudah tenang insya Allah ya, Bu. Yang penting dilewati. Min. Masalah benar atau tidaknya sudah A minus berarti tinggal nambahin kegembiraan mengerjakan tugas gitu ya, kegembiraan menyelesaikan semua tas yang saya berikan gitu. Karena saya bisa disaksikan sama teman-teman, saya akan membantu teman-teman nilai. Kalau teman-teman misalnya nanti dapat ternyata nilai tidak memuaskan, misalnya C hasil akhirnya, ayo adu data dulu, saya akan bantu teman-teman, serius. Jadi saya nggak mau nanti teman-teman tidak maksimal. Sok, saya mah serius Pak, Bu, bahkan saya ada mahasiswa karena kompak waktu itu, Indonesia Mandiri juga, tapi ABG itu mah. Jadi untungnya ABG lah gitu ya, jadi Bapak Ibu juga sudah masih ABG kan, jadi kalau ini ABG bener lah ya, anak buah baru gede gitu, dan mereka benar-benar ABK, ya, ABK, zaman, ABK. Waktu zamannya COVID, sampai kan bertemu, sampai datang ke kantor saya itu sekelas, sampai ada yang datang ke kantor saya sekelas gitu, maksudnya karena COVID tidak pernah ketemu sama sekali gitu, memastikan bahwa semuanya belajar benar gitu, terus hadir karena ini itu, akhirnya saya luluh juga gitu ya. Kenapa? Karena keseriusan gitu ya. Dan saya memang tidak hafal semuanya, tapi nilai saya bantu karena mereka juga ada yang sudah semester akhir, mau kelulusan dan sebagainya. Jadi saya, wah ya sudah gitu. Ini salah satu bentuk diskusi saya buat teman-teman supaya teman-teman nilai akhirnya bagus. Jadi ya, saya memudahkan lah, membantu ngemudahin intinya. Jadi saya nggak mau mempersulit teman-teman. Persoalan Anda tidak mengerti pelajaran, itu mah persoalan Anda. Nggak apa-apa. Persoalan, apa istilahnya, ini benar atau salah, itu mah persoalan nanti saya yang ngebantu. Jadi saya yang ngebantu benar-benar. Karena yang reguler juga sama, Bapak-Ibu. Sama, yang reguler juga kalau kita ngajar mahasiswa reguler, sebenarnya lebih sulit dibanding Bapak-Ibu. Mereka lebih nurut, tapi mereka lebih sulit diatur, Bapak-Ibu. Kalau yang reguler biasa, gitu. Mereka nurut karena sesuai jadwal, ya. Kebanyakan juga ABG, gitu. Tapi lebih sulit diatur dibandingkan Bapak-Ibu. Karena saya tahu pasti perjuangan Bapak-Ibu lebih ekstra. Terutama di waktu, ya. Saya paham, karena saya juga sama mengalami. Terutama di waktu. Kalau masuk kuliah itu koream, tekeyeng, gitu. Tapi dah kumaha gitu nilai teh minimal dikejar teh, makanya nanti nggak cum laude gitu kan, rada malu juga gitu kan gitu. Nanti orang ningali dilihat ah yang penting lulus, nggak juga, kadang pasti dibanding-bandingin Bapak Ibu terus terang sama ini mata kuliahnya, ini enggak gitu. Ada tetap Bu, saya juga begitu sama persis perasaannya pasti sama kalau jadi mahasiswa Bapak Ibu. Jadi saya juga kalau kita nilai rada jelek Pak. Itu pengalaman saya juga. Saya tetap lihat teman saya lirik kanan, lirik kiri gitu. Pas saya tanya, nilainya sabaraha, saya bilang totalnya, tetap Bapak Ibu. Tetap saya deg-degan juga. Oh, ya, masih selamat lah segini. Ini pengalaman. Semua, mungkin teman-teman, bahkan setingkat dosen pun sama. Ya, ngalamilah kayak gitu. Jadi saya suka nyesel, Bapak Ibu, kalau, apa istilahnya, nilai saya tidak maksimal. Naon sih nu dimaksimalkeun teh? Dosen teh pengennya apa gitu. Saya suka nanya gitu. Bapak Ibu percaya atau tidak? Ada dosen yang dia tidak ngenilai A, ngenilai UTS, nilai UAS. Tidak mengerjakan pun enggak apa-apa. Tapi kalau hadir full itu pasti A. Ada, Pak? Bu. Ada yang gitu. Ini kebijakannya kan kembali ke dosen, Bu. Meskipun di universitas nanti ada nilai segala macam, nilai kebijakan tetap ke dosen. Bahkan ada UTS, UAS, saya mengalami itu ya. Kita nggak UTS, nggak UAS, teman saya itu, teman duduk saya yang jarang gitu,
gitu ya, ngerjain apa ini itu gitu ya. Itu full hadir. Setiap mata kuliah dia doang, yang lainnya enggak. Tapi karena terkenal killer, Bapak Ibu, jadi tapi bisa A. Syaratnya dia enggak perlu tugas, enggak perlu UTS, bahkan dia yang telat ini tuh enggak jadi masalah. Bapak Ibu, ternyata kita hanya cukup hadir di ruangan, dilihat sama dia di absen ada gitu batang hidungnya. Itu A, Bapak Ibu. Batang hidung. Karena sudah deal-dealan di awal, ada yang begitu. Jadi mungkin kalau zaman sekarang mungkin enggak ada yang begitu ya, mungkin dulu-dulu kayak gitu, Bu. Saya juga ngalamin dosen yang kayak gitu. Ada juga profesor almarhum, Allah maghfirlahu warhamhu ya. Jadi itu profesor saya itu semua buku yang dia tulis kita tulis ulang, bayangin Bapak Ibu. Bayangin ya, semua bukunya dia itu ada beberapa profesor itu. Jadi tugasnya kita itu adalah termasuk UTS-nya itu adalah nulis ulang bukunya dia, bayangin. Nulis ulang bukunya dia, Bapak Ibu. Jadi UTS buku yang A, UAS buku yang B, itu harus. Jadi masalah hadir atau enggak hadirnya mah dia juga cuek. Kalau nulis ulang kita kerjakan dan itu bawa bukunya, Bapak Ibu dikasih waktu nulis ulang kayak gitu, bayangin. Kalau benar poin-poinnya itu A, Bapak Ibu. Ada yang begitu. Jadi kebijakan dari senior-senior gitu ya, dosen itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Jadi saya juga, akhirnya saya, berarti kebijakan juga. Saya nanya ke prodi gitu ya, jadi ini ya udah gimana kita gitu. Tapi bobotnya tetap kita sampaikan. Ada dari UTS, UAS gitu ya. Makanya kebijakan saya bisa jamin A dari awal sampai akhir, meskipun baru pertemuan awal. Saya bisa jamin A, minimal A minus. Jadi A minus itu sudah A berarti, Bu. Iya, betul, Pak. Jadi beruntunglah yang sudah A minus itu sudah A. Tinggal kerjakanlah gitu ya. Amin. Terima kasih, Pak Diki. Siap, sama-sama. Oke. Berarti kita lanjutkan ke mata kuliah. Mata kuliah basis data kita itu sekarang itu kita membahas tentang normalisasi. Ada tugasnya juga, boleh nanti dikerjakan sekarang, boleh dikerjakan nanti, mangga masih ada waktu. Saya sharekan dulu. Oke, tentang normalisasi ya. Kita akan mulai. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Yang blur, yang tidak jelas itu bisa dihilangkan. Digunakan untuk memastikan bahwa basis data yang dibuat berkualitas baik. Tahap normalisasi ini dimulai dari tahap paling ringan atau NF ya, hingga paling ketat NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF atau base code ya, NF ya, karena sudah memadai untuk menghasilkan tabel yang berkualitas baik. Saya akan jelaskan dulu ya. Definisi normalisasi, normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Oke, lanjutkan dulu. Apa tujuan normalisasi? Normalisasi itu untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua adalah untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data. Jadi normalisasi nanti setelah tabel jadi, ini memake sure bahwa yang keluar nanti outputnya itu tidak ada kerangkapan data, tidak ada kompleksitas. Kompleksitas itu ribet. Ya, terus modifikasi data, jika ada kesalahan, penambahan, pengurangan,
itu dilakukan bisa dengan sangat mudah. Itu ya, itu normalisasi. Nah, proses normalisasi diuraikan di sini, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Oke, lanjut dulu. Baik, kita paham dulu. Pentingnya normalisasi, suatu rancangan database disebut buruk jika. Nah, suatu rancangan database disebut buruk jika yang pertama, data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file atau record. Itu ada double ya, tersimpan di beberapa tempat atau tercecer. Ya. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Tidak ada connect, bahwa relasi itu tidak terkoneksi. Biasanya tidak terkoneksi. Yang ketiga, terjadi kehilangan informasi. Karena tidak runut, tidak terstruktur, tidak terstruktur. Biasanya karena tidak runut dan tidak terstruktur. Kalau di basis data ya. Terus terjadi adanya redundansi, pengulangan, atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Yang selanjutnya timbul adanya null value atau tidak ternilai. Tidak ternilai itu bukan tidak ada ya, tapi nilainya tidak bisa dihasilkan karena value-nya nol, null. Okay. Selanjutnya adalah kehilangan informasi. Bisa terjadi bila pada waktu merancang database, kita melakukan proses dekomposisi yang keliru. Selanjutnya, tujuan normalisasi adalah menyempurnakan struktur tabel dengan mengeliminasi adanya duplikasi informasi, yang pertama ya. Yang kedua, memudahkan pengubahan struktur tabel. Tiga, memperkecil pengaruh perubahan struktur database dan lain-lain. Jadi bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah first NF, second NF, third NF, dan batch NF. Nanti kita akan memahami bahasa-bahasa ini di normalisasi ya. Karena normalisasi penting untuk masalah data file record yang tercecer biasanya di dalam kasus nyata ya, sama rangkap. Kalau rangkap masih bisa diurutannya, kita masih bisa diuraikan kalau masih rangkap itu. Sebuah tabel dikatakan baik, efisien atau normal jika memenuhi tiga kriteria sebagai berikut. Satu, jika ada dekomposisi, penguraian atau tabel ya, dekomposisi, maka dekomposisinya itu harus dijamin aman atau lossless join decomposition. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan, didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Ya. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar Boyce Code ya, normal form BSNF, nanti akan dijelaskan kemudian. Ah. Oke, okay. Lanjut dulu. Nah, ini tahapan normalisasi ya. Bentuk tidak normal, kita menghilangkan perulangan grup, bentuk normal pertama, first normal form, bentuk menghilangkan ketergantungan sebagian, selanjutnya adalah bentuk normal kedua atau second NF, kita sebutnya biasanya saya gitu, atau second normal form, bentuk kedua untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Yang ketiga, bentuk normal ketiga adalah third normal form atau third NF. Menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang selanjutnya adalah bentuk normal Boyce Code atau BCNF, menghilangkan ketergantungan dari multi-value. Selanjutnya adalah bentuk normal keempat, 4NF, itu menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Yang selanjutnya adalah bentuk normal kelima. Jika kriteria ketiga, Boyce Code BCNF ya, tidak dapat terpenuhi,
maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga sampai ke normal form atau 3NF. Jadi tidak perlu BCNF. Nanti diuraikan ya, kita sambil belajar sama-sama. Gimana contohnya? Jadi tabel universal, misalnya gini ya, tabel universal, sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik, gitu ya. Misalnya contoh gini, oke ya, ini tabel universal. Lihat dari NRP mahasiswa, saya kenapa ke sini lagi? Contohnya tetap ke mahasiswa lagi ya, yang paling mudah, gitu ya. Kode kuliahnya, nama kuliahnya, SKS-nya, kode semesternya, nilai hurufnya, namanya, dosen namanya, dosennya, gitu ya. Nah, ini tabel universal. Untuk melakukan normalisasi, harus bisa menentukan terlebih dahulu FD-nya. Gitu ya, FD itu apa? Ketergantungan fungsionalnya. Khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Misalnya gini, A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Saya akan ulang-ulangi ya supaya kita memahami fungsional dependensi ini. Ya, A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Saya ulangi ya. Untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu fungsional dependensi atau ketergantungannya. Kita sudah belajar di awal-awal, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Notasinya adalah A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Lihat notasinya. Itu maknanya apa? A tergantung ke B atau kebalikannya dari notasi sebelumnya. Ini fungsional dependensinya ya. Jadi ketika kita, bentar ya, nah, fungsional dependensi dapat disimbolkan dengan A, dengan simbol A tanda panah ke B. Artinya, B memiliki ketergantungan dengan A. Sekali lagi ya, FD dapat disimbolkan dengan A tanda panah B ya. Artinya, B memiliki ketergantungan dengan A. Berarti, A secara fungsional menentukan B. Atau B secara fungsional tergantung pada A. Mulai pahami ya, sekali lagi ya. Berarti A secara fungsi itu nentuin B, nilai B. Atau B fungsinya tergantung sama A. Dengan kondisi titik dua ya. Jika dan hanya jika untuk setiap row data pada tabel T ya. Pasti ada dua row di tabel T dengan nilai untuk A yang sama. Maka nilai untuk B pasti juga sama. Jadi diberikan dua row. Row pertama dan row kedua dalam tabel T di mana A tergantung terhadap B. Menentukan B atau B tergantung terhadap A. Sehingga jika R1 adalah A sama dengan R2, R1 adalah R2 gitu ya. R1A sama dengan R2A, maka R1 juga adalah B, R2 juga adalah B. Oke. Udah mulai ngebul? Udah mulai ngebul ya? Bentar, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Contoh tabel nilai dulu. Gini, kita mending sama contoh aja ya. Struktur data. Ali Akbar, A, Ali Akbar, bentar. Nah, ini contoh tabel nilai. Nah, ini ya. Supaya teman-teman
Lihat dulu, perhatikan. Struktur datanya. NRP itu menentukan nama mahasiswa, betul? Balik lagi. NRP menentukan nama mahasiswa, betul? Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Supaya clear ya, satu per satu ya. Simbolnya adalah A, tanda panah B ya. Kita ke nilai kodenya dulu, ke FD ya, functional dependence-nya. NRP menentukan nama mahasiswa artinya, karena untuk setiap nilai NRP sama, maka nilai mahasiswa juga sama. Artinya, nama mahasiswa itu tergantung NRP, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, kita lihat lagi. Berarti NRP 98001 adalah NRP-nya Ali Akbar. Dalam struktur data dari nilai ini, Ali Akbar itu tergantung pada NRP ini. NRP. Betul? Iya. Terus itu paham dulu ya, sedikit-sedikit, supaya teman-teman menyerapnya enak. Nama kuliah dengan NRP itu menentukan nilai huruf. Karena atribut nilai huruf tergantung pada nama mata kuliah dan NRP secara bersama-sama, dalam arti lain, untuk nama kuliah dan NRP yang sama, maka nilai huruf yang juga sama, karena nama kuliah dan NRP merupakan I bersifat unik. Berarti NRP tidak tergantung terhadap nama kuliah, betul? Balik lagi. Iya. Oh ya. Boleh paham ya. Balik lagi ya, nama kuliah tergantung dengan huruf, ya. Berarti NRP tidak tergantung dengan mata kuliah. Nama kuliah. Sama nilai huruf. Betul, Pak, ya. Oke, ya. Sampai sini paham dulu, talk sedikit-sedikit dulu. Tarik napas dulu, makan gorengan sama seruput kopi dulu. Oke. Karena kita dinormalisasi, banyak orang yang tidak paham dari awal di functional dependency-nya. Sebetulnya sederhana kalau sudah paham ya. Ini juga tidak akan berat-berat saya ngasihnya, karena tidak semua teman-teman kemarin juga ngerjain benar-benar sama. Yang UTS banyak juga yang salahnya, tapi saya anggap benar itu. Tapi nggak apa-apa, itu sudah usahanya bagus karena dikerjakan sendiri. Ini dari nama kuliah. Jadi functional dependency itu tadi balik lagi yang teman-teman sudah lihat di awal, ini disimbolkan melakukan normalisasi. Jadi ini ditentukan dalam sebuah data itu, kembali lagi ke sini. Ini tabel universitas ya, universal. Jadi kita harus memahami dari mana yang menentukan apa, yang menjadi atribut apa, gitu ya. Fungsinya apa? B itu tergantung sama apa? Atau data atribut ini tergantung dari yang mana? Itulah di functional dependency. Jadi menentukan kita atribut-atribut itu agar tidak tercecer datanya, kita bisa mengurai datanya jika ada masalah kerangkapan. Balik lagi ke masalah ini, ketujuan normalisasi ya. Sorry, ke sini ya. Nah, ini ke sini. Tujuan normalisasi. Jadi menghilangkan kerangkapan data, mengurangi. Gini Bapak Ibu, kenapa normalisasi itu penting dalam sebuah tabel? Dalam lanjutan selanjutnya, dalam tabel di big data ya Bapak Ibu, itu balik lagi ke tabel, kompleksitas dari sebuah data itu ternyata memiliki, kalau disebut kaki itu, kaki ribuan kaki. Data-data kita, entity itu, relation diagram itu ribuan Bapak Ibu. Jadi saling keterhubungan kita melakukan sesuatu dengan data tersebut, gitu ya, menghasilkan data tersebut. Sehingga jika kita salah tanpa ada normalisasi dalam tabel misalnya di universal, itu rangkap itu akan terjadi dan terjadi lagi. Munculnya debug kalau di program komputer. Bugging ya. Tahu ya, bugging, debug. Kalau Anda tahu misalnya program jadi debug. Jadi ketika ngeklik nama keluar yang lain gitu ya. Itu debug gitu ya. Nah,
sama dinormalisasi di sini juga sama. Kenapa kita memahami fungsional dependensi itu? Jadi sederhananya adalah FD itu kita tuh memahami yang ketergantungan siapa, yang menentukan siapa. Jadi kuncinya kita nentuin mana yang atribut mana yang menggantung gitu ya, atau yang ketergantungan atau atribut mana yang menentukan. Gitu ya. Sampai situ dulu, mohon dipahami dulu pelan-pelan kita. Karena tidak semua langsung bisa menyerap ini, saya yakin gitu. Tapi kalau sudah bisa, kita lanjut ke bentuk normalisasi. Kenapa lanjut dulu? Supaya informasinya tidak terpotong. Nanti kita setelah selesai, langsung latihan. Gitu ya. Langsung latihan kita. Oke. Nah, bentuk normalnya sama yang pertama, first normal. Ada 6 di sini ya. Second normal form, third normal form, voice code, terus tahap 4 dan sebagainya. Kalau tidak nyampe BCNS, sebetulnya tahap ketiga juga sudah cukup. Nanti masalah kerangkapan itu. Saya contohkan dulu ini. Ini. First normal form. Ini tabel di atas disebutkan di sini tidak memenuhi syarat 1NF. Kenapa? Coba. Di hobinya terlalu banyak, Pak. Di apa? Hobinya terlalu banyak, hobi. Oh, iya betul. Kok ngerti? Mantap, Pak Ahmad. Kok langsung? Bahkan tadi baca di atas itu, Pak, idenya harus satu tabel, satu data gitu kan, Pak? Kalau iya, masalah, Pak. Betul. Mantap. Berarti kan kerangkapannya ya. Jadi bukan berarti tidak boleh dalam sebuah data itu di bagian B itu banyak, bukan, tapi kita harus menguraikan dari fungsional dependensi itu. Memecah ya, Pak. Ya. Nah, jadi harusnya jadi kayak gimana? Coba. Harusnya kayak gimana? Hobinya dipisah ya. Hobinya dipecah ya, Pak, dipisah nah, ya. Nah, gitu ya. Ini kan sudah saya contohin nih, misal data mahasiswa sebagai berikut. Heri Susanto, sepak bola, membaca komik, berenang. Ini nggak boleh. Kayak gini. Dipecah. Nah, gimana yang memenuhinya? Ya kayak gini, Bapak-Ibu. Nah, gini. Tabel yang memenuhi satu normal form, ini begini. Heri Susanto, sepak bola, Heri Susanto, membaca komik, Heri Susanto, berenang. Siti Julaiha memasak, Siti Julaiha membuat program komputer, Heri Susanto membuat program komputer, Dini Susanti menjahit, Dini Susanti membuat roti. Mulai paham? First NF? Mulai ya? Ya, Pak. Gak apa-apa. Kalau pengertian tadi masih liar, gak apa-apa. Yang penting prakteknya lihat tabel, ngerti. Tidak ada data yang bareng. Satu row itu tidak boleh disatukan dengan atribut yang berbeda-beda. Kembali ke atas, ke tadi, pengertian normalisasi ya. Tapi harus dipisahkan ke row-row selanjutnya. Pak Diki, mau tanya, Pak. Siap. Pak, yang tadi, Pak, yang tabel tadi, Pak. Yang pembagian hobi tadi. Nah, ini, Pak. Itu Heri Susanto, itu bukan 12.02.0001 ya, Pak, ya? Ini. Iya, itu yang tadi. Itu kenapa NRP-nya berbeda ya, Pak, dengan nama yang sama, Pak? Yang di 18 ujungnya, Pak. Dan ini di sini. Berarti Heri Susantonya orang yang berbeda, Heri Pak. Susanto itu. Ini jebakan ya, benar. Dua orang yang berbeda apa gimana, Pak? Iya. Berarti ya, dua orang yang berbeda, Pak, ya. Orang yang berbeda berarti ya. Itu karena ya. NRP-nya berbeda ya, Pak, ya. Iya, makanya berarti orang berbeda. Mantap. Ini saya jebak sebetulnya, benar. Bagus. Jadi teman-teman ingat rumusnya tadi, FD-nya tadi. Jadi A itu menentukan B, betul? Ya. Jadi B itu tergantung sama A kan? Ya. Anda jeli. Ah, benar. Anda jeli. Berarti ini tuh Heri Susanto siapa kan gitu pertanyaannya? Iya, iya betul. Ini orang yang sama atau beda? Coba lihat di NRP-nya bagaimana gitu. Iya. Betul? Betul, Pak. Nah, Heri Susanto yang saya kenal, senangnya sepak bola, membaca komik, sama berenang. Nggak mungkin dia tahu program komputer, misalnya. Yeah. Nah, ini di data inilah bisa rangkap, kan, seolah-olah rangkap. Jadi, yeah, kalau Anda menguraikan atributnya, berarti kan harus mengerti FD-nya, kan? Betul nggak?
Iya, Pak. Nah, kalau ini berarti Heri Susanto yang mana ketika dilihat A-nya, atribut di A-nya, oh NRP-nya juga beda. Ini bukan Heri Susanto. Oh, ternyata benar. Ini mah Pak Haji Heri misalnya. Gitu kan itu. Boleh paham ya? Tadi gini tanya, Pak. Ya. Tanya, Pak. Pak, artinya kalau dalam tabel seperti ini kita balik nama kita menentukan NRP akhirnya, Pak, dengan nama yang sama, Pak. Gimana, Pak? Sorry. Artinya dengan nama yang sama itu tidak bisa menentukan apa namanya, nama itu tidak menentukan NRP jadinya, Pak ya. Kalau dari tabel ini ya. Suaranya sorry, saya kurang ini. Tadi Bapak dari nama yang sama gimana? Dari tabel tadi, Pak. Dari tabel yang tadi artinya dengan nama tidak menentukan NRP jadinya, Pak. Betul, memang tidak, Pak. Kan kita menentukan dari atributnya dulu. Atribut A-nya kita tentukan. Atribut ingat functional dependency tadi, A itu tanda panah ke B ya gitu. Jadi artinya si A itu menentukan B gitu. Nah, berarti harus ditentukan dulu atribut A-nya apa, Pak? Kalau di sini atribut A-nya apa, Pak? Di sini. Teman-teman. NRP, Pak. NRP, Pak. Betul, ya. Betul gitu. NRP ya. Menentukan jadi, nama ya, Pak ya. Betul. Jadi nama tergantung terhadap NRP. NRP kan? Ya. Nah, gitu. Itu Pak Suratman. Oke. Okay. Pak. Jadi kita ya siap. Jadi si NRP ini sebagai atribut A gitu di functional dependency-nya. Saling ketergantungannya si NRP ini adalah sebab muasal jadi B. Gitu ya, sebab muasal jadi B-nya gitu ya. Nah, ini tabel yang memenuhi. Satu NF udah ngerti ya? First NF Pak. Udah ngerti ya? Oke. Ngerti, Pak. Nanti kan kita langsung praktek ya. Nih. Contoh, ya ini komposit ya. Komposit itu double ya. Ini kan berarti jadi double nih. Contoh 2, di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Saya ulangi, di mana nilai pada atribut jadwal gitu ya, berisi dengan gabungan jam. Jika asumsi hari dan jam ya memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Lihat di bawahnya. Boleh paham ya? Ini kalau komposit, ini masih bentuk first NF, Bapak Ibu. Kode kul, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal. Nah, jadwalnya ini misalnya gabungan hari dan jam. Suka ada kan di tabel gitu kan. Harinya disebutkan, jadwalnya disebutkan, tanggalnya disebutkan. Jadi harus gimana? Dipisahkan, Bapak Ibu. Ini komposit namanya, tapi masih first NF. Gitu ya. Jadi jadwal hari, jadwal jam, atau jadwal tanggal misalnya, atau tanggal, tapi kalau tanggal kan biasanya beda. Ini di tabel first NF ya. Oke, paham sampai situ first NF ya? Paham lah, gampang itu mah ya. Kita tinggal ke second NF dulu, second normal dulu. Bentuk normal second NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk first NF. Ingat saya ulangi ya, bentuk normal second NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk first NF. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Dari setiap atribut A, pasti runutannya pasti menentukan B. Atau B tergantung ke A. Lanjutkan dulu ya. Sebuah tabel tidak memenuhi second NF jika ada atribut yang ketergantungan ya, functional dependency-nya ya, hanya bersifat parsial, hanya bergantung pada sebagian dari primary key-nya. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Ini di second normal form. Ya, kita contohkan dulu lah supaya nggak pusing. Nah, gini. Lihat ya, berikut first NF. Tapi tidak termasuk second NF. Lihat ya. Mahasiswa NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alat, alamat, mata kuliah, kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS, sama nilai huruf. Tidak memenuhi second NF karena
mahasiswa NRV mata kuliah kodenya yang dianggap sebagai primary key. Sedangkan mahasiswa NRV matkul kode itu tidak menentukan nama mahasiswa. Coba ulangi lagi. Tidak memenuhi second NF karena ya NRV mahasiswa sama kode mata kuliah yang dianggap sebagai primary key-nya. Sedangkan NRV mahasiswa kode mata kuliah itu tidak menentukan nama mahasiswa, tidak menentukan alamat mahasiswa, tidak menentukan nama mata kuliah, tidak menentukan SKS-nya. Yang ada NRP mahasiswa sama kode mata kuliahnya itu menentukan nilai huruf. Ini lumayan rada pusing, Bu. Nanti ke second NF. Lumayan ya, rada pusing. Makanya saya ulangi ya. Pelan-pelan ya. Lumayan, Pak, rada pusing. Jadi, tabel di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat second NF. Balik lagi, Bu. Ini ke syarat Bapak-Ibu. Nah, tabel itu harus terpenuhi dulu first NF-nya. Jadi harus saling ketergantungan dulu ditentukan. Jadi tabel second NF tidak ada ketergantungan, hanya bersifat parsial misalnya. Tabel hanya bergantung pada primary. Jadi kalau tidak tergantung kayak gini, ini harus didekomposisi dulu. Kayak ini, yang ini, sorry. Ini. Tabel berikut memenuhi first NF, tapi tidak termasuk second NF. Memenuhi first NF yang mana? Coba. NRP mahasiswa. Terus? Nama mahasiswa sama alamat mahasiswa. Oke. Terus? Kemudian kalau yang yang satunya lagi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, sama SKS mata kuliah. Ya, betul. Tapi tidak termasuk second NF. Betul? Iya. Ya, karena apa? NRP kode yang dianggap sebagai primary key-nya. Hanya ya, dua itu. Ada dua, ya. Betul? Ya, Pak. Betul. Nah, mulai paham ya? Coba. Contoh lagi yang ini. Nah, jadi mahasiswa NRP mahasiswa, kode mata kuliah itu menentukan nilai huruf. FD1, betul? Iya, Pak. Oke. NRP mahasiswa menentukan nama mahasiswa, alamat mahasiswa, FD2, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Itu kan. Nah, kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah sama SKS-nya, FD3-nya. Jadi, kita melihat ada ketergantungan tiga. Dibikinlah. Jadi tabelnya harus gimana? Ini second NF-nya. Jadi FD1 apa? NRP kode huruf. Dibikin berarti kan tabel nilai, betul? Iya. Yeah. Ini sudah yeah. Bisa kebayang kan tinggal bikin tabel nilainya kan gampang ya? Betul yeah, ya? Yeah. Saya tidak contohkan. Tapi langsung ya. Terus FD2-nya NRP mahasiswa, nama mahasiswa, alamat itu tabel mahasiswa. Paham? Ya, Pak. Iya, ya, Pak. FD3-nya adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah sama SKS itu adalah tabel mata kuliah gitu. Ini dekomposisi namanya. Tidak bisa disatukan dalam satu tabel maksudnya setelah itu. Tapi memenuhi persyaratan dari first NF. Jadi harus bikin tiga tabel, Pak, kalau begini, Pak ya. Yes, gitu. Ketergantungannya begitu. Tabelnya dipisahkan berarti kan di dekomposisi gitu. Karena apa? Kita akan menentukan selanjutnya begini. Biasanya di second NF tuh jarang ditentukan. Ini harus ke third NF dulu normal form supaya terurai nilai-nilai tercecer itu. Makanya dipahami dari first NF, second NF, third NF sama bycode BCNF. Itu menentukan supaya jangan ada kesalahan lagi. Supaya jangan ada rangkap lagi, supaya bisa diurai lagi. Ini kenapa langsung, makanya tidak berhenti dulu belajar di second NF gini. Enggak, langsung kenapa saya cara belajarnya gitu, langsung ke 3 NF itu. Supaya paham kitanya. Oke, kenapa begitu? Gini ya.
saya jelaskan dulu nih tagar. Bentuk normal 3NF itu jika telah memenuhi bentuk second NF. Dan jika tidak ada atribut yang bukan kunci, nah, ingat ya, yang bukan kuncian memiliki ketergantungan transitif atau tidak secara langsung maksudnya pada primary key. Sekali lagi, tidak ada atribut yang bukan kunci ketergantungan transitif tidak langsung atau indirect pada primary key. Contoh dulu ya supaya nggak pusing. Nah, ini tabel berikut memenuhi second NF tapi tidak memenuhi third NF. Lihat dulu ya. Nomor pesanan, nomor urut, ya, menentukan kode item. Tuh. Nomor pesanan, nomor urut, menentukan nama item. Kode item menentukan nama item. Lihat ya. Nama item tergantung pada kode item. Betul ya? Ya, nah, Pak. Kode item ini bukan primary key di table ini, di tabel ini. Paham nggak? Balik lagi. Nggak apa-apa, Song. Balik lagi ya. Seru, ya, seru, Pak. Boleh nanya dulu, Pak. Seru dong. Seru. Liat, ngapul. Resep, Pak. Masyarakat. Boleh ya, nanya dulu, dulu, Pak. Pasti ngeharulan, dah. Komo, no. Kalau baru masuk, sekarang nggak bakal ngerti, jamin. Nggak bakal ngerti, nggak uleng. Bentuk normal 3NF terpenuhi. Ya, tahap ketiga. Jika telah memenuhi bentuk second NF. Ingat second NF itu gimana? Ini, Bu, Pak. Dependensinya di dekomposisi. Dia ada FD1, FD2, FD3. Semua primary key. Dibikin primary key-nya, kan? Jadi tabel nilai, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah. Setuju? Boleh paham sampai situ? Setuju. Pak. Ya, Pak, nanya dulu, Pak. Oke okay, ya. Oke. Okay. Sampai situ dulu, udah paham. Nah, kita ke third NF. Kenapa saya langsung? Karena kalau kita menentukan ini, kita nggak bakalan bisa membedakan second NF sama third NF-nya. Gimana caranya? Nah, bentuk normal 3NF ini dipenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF. Ingat, kalau bentuk 2NF-nya salah, pasti 3NF-nya juga pasti salah, Bapak-Ibu. Karena first NF-nya juga, yang satu NF-nya juga, normal form pertama, itu tidak dipenuhi. Ingat, normal form pertama berarti A tergantung kepada B, gitu ya. Nah, ya, kalau second NF, itu jika ada atribut lain yang jadi primary key, didekomposisi, dipisahkan tabelnya. Nah, setelah dipisahkan, barulah kita bisa menentukan ternormal, Bapak-Ibu. Nih. Jika telah memenuhi bentuk 2NF, ini memenuhi enggak? Ini sudah memenuhi enggak? Sudah. Kalau 2NF sudah, ya, Pak. Ada 2. 2NF-nya sudah, Pak. Ya, ada 2, ya. Ya. Boleh paham ya? Nah, kan sudah dipenuhi FD1, FD2. Cuma ada jikanya di sini. Jika tidak ada atribut yang bukan kunci, tapi dia memiliki ketergantungan tidak secara langsung si pada primary key. Coba di sini. Tidak tergantung pada primary key yang mana? Nomor pesanan, Pak. Coba. Nomor urut, Pak. Nomor urut, Pak. Benar. Nomor urut. Jadi apa? Yang tidak tergantung secara tidak langsung. Karena ia tergantung pada kode item, kan? Iya, Pak. Gini. Pusing, kan? Nah. Lihat. Solusinya namanya dihilangkan dari tabel di atas dan dibuat tabel sendiri bersamaan dengan kode item. Mulai paham nggak sampai sini? Coba balik lagi. Nanya, Pak. Bentar, balik lagi. Nomor pesanan, nomor urut, ya, itu tergantung kepada kode item ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan paham. Yakinlah udah tadi udah benar kok jawabannya. Nomor pesanan, nomor urut tergantung kepada nama item. Item. Ya.
kode item itu tergantung menentukan nama item kan? Nama item. Di P1 itu menentukan bahwa P1 itu adalah pensil, betul? Iya. Betul ya? Betul. Nama item tergantung pada kode item kan? Kode item bukan primary key dari tabel ini. Yang mana? Padahal pertanyaan saya sederhana, kode item itu bukan primary key dari tabel ini. Yang mana? Ya kode item atau? Iya. Sangat jebakan Batman Dewa ya. Karena saya ditekan kan jadi pertanyaan Anda liar kan? Dengan kata lain, atribut bukan primary key itu tergantung pada atribut yang bukan primary key kan? Nah ini maksudnya, ini kan kode item. Tidak secara langsung, tapi menentukan juga, betul? Iya. Iya, Pak. Mulai paham. Pak Rahmat, tengepul kan? Ah, kalemlah. Mulai paham? Ini tabel berikut, jadi memenuhi NF. Jadi primary key-nya yang ini apa? Nomor pesanan menentukan nomor urut, kan? Si kode item, teh. Ini, teh. Tidak tergantung itu secara langsung, tidak secara langsung, jadi kudu kumaha dipisahkan. Solusinya namanya dihilangkan dari tabel di atas dan dibuat tabel sendiri bersama dengan kode item. Jadi kalau si kode item itu kita sebut P1, berarti P1 itu adalah pensil. Boleh ya, paham ya? Ini challenge-nya Bapak Ibu kalau di basis data itu kudu paham heula urutan, enggak apa-apa pelan-pelan. P2 itu kita nentuin kode jadi buku tulis. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Soalnya masih lumayan panjang. Pak, boleh nanya, Pak? Boleh. Pak, itu atribut dikatakan menjadi primary key itu seperti apa sih, Pak? Tadi aku agak bingung dari awal tadi ya. Gimana, Pak? Atribut itu dikatakan jadi primary key. Yes. Kan balik lagi ke awal, Pak. Itu yeah. Kan functional dependency. Kita menghitung, membuat tabel itu yang jadi kode utamanya apa, Pak? Ini kayak ini. Benar nggak? Primary key-nya itu yang mau nentuin itu apa ini berarti, Pak? Ini judulnya nama mahasiswa ya, Pak? Betul nggak? Kalau yeah. Kita jebutin nama mahasiswa semua, repot nggak, Pak? Mm. Kalau anak buah Bapak ngitungnya dari apa, Pak? Primary key-nya. NRP ya, Pak, ya? Iya. Berarti kalau di perusahaan Bapak apa, Pak? Nomor induk pegawai. Nomor induk pegawai. Kan nentuin tabelnya dulu. Kita kan supaya mengurai. Nah, si primary key ini, ingat, sini si atribut penentu awal yang menentukan B. Balik lagi ke rumus awal ya, ini. Nah, ini. Lihat notasinya. Jadi, atribut itu menentukan A terhadap B. B itu ditentukan terhadap A, gitu. Jadi, si A ini menentukan kudu kumaha B. Jadi Pak Suratman itu hirupnya kumaha KTP Pak Suratman, Pak Suratman. Benar? Berarti primary key-nya apa? KTP. Mulai paham ya? Ya. Nah, betul. Sekarang gitu, gitu. Jadi rekeningnya Pak Suratman saya kalau mau transfer ke Pak Rekening 1 triliun, mau masuk, Pak. Kalau rekeningnya beda, tapi atas nama Suratman yang lain, Pak. Ada nggak kira-kira di dunia ini namanya Suratman, Pak? Udah, Pak. Itu maksudnya gitu ya, paham ya, Pak ya? Itu primary key. Jadi primary key itu kuncinya si atribut primary key gitu. Oke? Okay? Ya. Lanjut. Oke. Okay. Sedikit ya tambahan dulu. Kan kita sudah menentukan. Saya ulangi ya, first NF itu kita menentukan sudah ada tentang ketergantungan A terhadap B. Second NF, gimana? Second NF itu harus memenuhi first NF dulu. Betul. First NF jadi dekomposisi. Dirubah dua.
Nah, kita ke third NF. Third NF juga itu harus benar dulu second NF-nya. Baru kita bisa menentukan third NF. Nah, BCNF, Boys Code, ini normal form ya. Anda nanti bisa lihat di konten ini ya. Di link ini ada normalization bahasa Inggris. Bentuk BCNF dipenuhi dalam sebuah tabel. Jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X tergantung Y, maka X adalah super key. Nah, inilah yang dipertanyakan Pak Suratman. Jadi X-nya inilah penentuan jadi super key. Bukan hanya primary key, Pak. Jadi penentuan super key itu dari mana? Gitu kan, Pak? Nah, di BCNF ini penguraiannya gitu. Tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan FB-nya yang ada ya, sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Ingat, hasil dekomposisi itu apa? Hasil dipecahkan, Pak, dibikin tabel ulang, betul ya? Nanti ada nama lagi, itu muncul lagi, betul? Nah, kalau di sini, kalau di TNF kan ini nomor pesanan, nomor urut. Nanti dari sini itu ada super key. Nanti kita ke BCNF ya. Ini ke BCNF dulu. Nah, setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF. Makanya saya contohin lagi yang kembali ke tadi. Setiap tabel dalam BCNF, tabel BCNF merupakan 3NF. Akan tetapi, setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Jadi BCNF itu apa? Perbaikan bagi 3NF yang anomali. Yang masih belum jelas, terurai semua. Contoh, saya contohin dulu. Top. Nah. Ya, tabel tersebut apakah melanggar 3NF? Tidak kan? Semuanya dipisah, betul? Iya. Seorang siswa dapat mengambil sejumlah kursus, betul? Iya, Pak. Iya, Pak, betul. Tutor hanya mengajar pada sebuah kursus. Satu kursus bisa diajar oleh banyak tutor. Lihat FB-nya. Siswa, kursus, menentukan tutor nilai. Betul? Betul, Pak. Jadi siswa dan kursus itu menentukan siapa tutornya, berapa nilainya. Betul? Namun yang jadi anomali si tutor ini. Menentukan kursus enggak? Ini masih anomali, harus dipecahkan. Didekomposisi gitu, Pak. Jadi ini nih, kalau orang yang sudah paham, ini harus dipertanyakan ulang. Solusinya, nah gini. Si tutor dijadikan super key, Pak. Dan kursus menjadi atribut biasa. Jadi, siswa, tutor itu menentukan kursus dan nilai. Tapi ini tuh melanggar second NF, Bapak-Ibu. Karena apa? Atribut kursusnya hanya bergantung pada tutor, betul? Ini kan parsial dependensi. Hasil tahap 1 perlu didekomposisi sehingga memenuhi kondisi second NF. Dipecah lagi, dibikin FD lagi. Lu pusing enggak? Liar, Pak. Lu liar ya. Bul, Pak, bul. Saya bikin sederhana kayak gini lagi. Lihat ya. Anwar, Pierre, A. Anwar, Richard, B. Budi, Pierre, B. Ini maksudnya gimana? Yang super Anwar gimana? Mengikuti bahasa Prancis dapat nilai A. Anwar, okay, memiliki betul. Tutor Pierre, nilainya dapat A. Nah, betul. Nah, ini tuh harus punya kunci, Bapak-Ibu. Harus ada super key ya. Begini. Jadi, si solusinya tuh kayak gini, Bu. Kalau begini tuh nih. Ini kan kita kayak yang benar aja ini, benar nih, Bu. Ini tuh udah memenuhi TDNF. Benar nggak? Dilihat kayak gini sudah
Sudah 3NF bukan? Sudah 3NF ini kan? Nggak ada masalah kan? Iya, Pak. Seolah-olah. Tadi pas surat mananya? Iya, Pak. Iya, seolah-olah. Mana menentuin atributnya kan gitu, primaritinya, betul nggak? Iya. Nah, kan kalau kita ngerumusin si siswa, gitu ya, siswa, kursus, berarti dia menggantungkan ke tutor sama nilai, kan? Nah, tutor ini, gantungnya ke mana? Ke kursus unggul. Ini anomali, masih nggak jelas. Nah, inilah dipisah. Fungsi ini dipisah. Ini kan dipisah. Si tutor ini dijadikan sebagai super key. Dan kursus menjadi atribut biasa. Jadi, si siswa tutor itu menentukan kursus dan nilai ini. Nah, siswa dan tutor menentukan kursus dan nilai kan? Si tutor mah dibawa tetap di dua tabel ini, betul nggak? Yeah. Ingat, karena dia sekarang sudah jadi apa tadi? Super key. Jadi si kursus mah atribut biasa, bisa dibawa kemana-mana. Jadi si tutor pasti bisa dibawa di beberapa tabel. Ini BCNF itu. Ya. Nah, gini. Lagi, tutor dijadikan super key, betul? Dan kursus menjadi atribut biasa. Ya. Siswa, tutor, kursus, nilai, tergantung. Nah. Ini menentukan ini kan? Tapi ada masalah, Bapak Ibu. Masalahnya apa? Ini melanggar 2NF. Karena si atribut hanya bergantung pada tutor. Parsial kan? Benar? Si kursus tergantung sama tutor. ID nilainya mana di siswana? Betul? Iya, betul. Nah, boleh paham ya? Nah, solusinya gimana? Hasil tahap 1 dekomposisi dulu. Saya belum buat nih yang ini. Sehingga memenuhi kondisi. Jadi nanti bikin siswa sama tutor nilai. Ini nih. Udah bikin ini. Sama berarti ya. Tutor kursus. Oh, udah ini benar. Udah benar ini. Pak Diki, Bapak. Ya. Bapak, itu yang Pierre itu nggak bisa dihilangin satu ya Pak ya? Itu tetap harus disebutkan Pak, Pierre bahasa harus Perancis. Harus disebutkan, karena tutornya super key. Oh, oke. Okay. Walaupun sama ya Pak ya, Pierre bahasa Perancis, Pierre bahasa walaupun Perancis sama, ya Pak ya? Betul. Dan siswanya juga berbeda yes, kan Pak, betul. Antara Anwar dan Budi Pak. Ya, gimana? Kan siswanya juga beda Pak, ada Anwar, ada Budi Pak. Iya, tapi kan tutornya sama. Iya betul, maksud berarti saya memang harus dibikin dia. Memang harus dibikin ada karena sisi sebenarnya pun akan berbeda Pak, begitu. Karena betul. Saya melihat kan ada Anwar Arba Budi, sehingga si yang tadi dikatakan ke Amita juga memang harus tetap tampil gitu maksudnya, karena memang dari siswa juga kan berbeda Pak, ada dua orang siswanya. Betul, ini, Pak, betul. Betul. Jadi tetap kita kembali ke sini. Kan si Anwar sama siapa? Si Budi. Budi. Itu kan belajarnya bahasa Perancis. Benar ya? Iya, betul Pak. Kan nggak ada yang salah kelihatannya ini. Gitu. Tapi kita tidak bisa menentukan si super key-nya. Nah ini tidak melanggar. Jadi makanya si tabel, mah kalau sudah begini sudah banyak yang benar, Bapak-Ibu. Sudah banyak yang benar. Gitu. Tetapi ini masih ada anomali si tutor ini. Inilah dipisahnya jadi begini solusinya. Jadi si Anwar, si Richard ini, Anwar, Budi itu tetap, si Pierre tetap di ini. Karena apa? Si siswa tutor ingat, menentukan nilai. Betul? Iya, Pak. Kan gitu. Siswa tutor itu menentukan nilai. Berarti nilai tergantung terhadap siswa dan tutor. Mm-hmm. Mulai paham ya sampai situ ya. Ini boikot BCNF. Jadi kalau kita membahas bentuk formal semuanya ini rada lumayan. Nah ini kita nanti bisa nambah nih nanti di pertemuan selanjutnya nih. Tapi saya pengen Anda kejar tugas dulu ini. Udah di download belum tugasnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Kantun dikerjakan Pak. Ntar saya ini dulu ya. Saya sharekan dulu. Jadi
Ini saya mending kerjakan dulu sekarang deh. Nanti bisik liar tambah liar. Bisik poho deui. Ini dulu lah. Kelihatan? Salah satu. Nah. Sok, kumaha. Normalisasi nah. Ini yang satu dulu. Ini bentar. Ini kok ngeheng ya. Bentar. Udah di-download belum? Sudah, Pak. Nah, sok. Sekarang kerjakan bisa yang mana aja dulu. Yang satu, dua, dan tiga. Bagaimana bentuk normalisasinya? Penyobian, Pak. Setuju nggak kalau UAS-nya begini? Begini doang. Maksudnya ini buat UAS, Pak. Lumayan memusingkan, Pak. Mending, kalau soalnya nggak apa-apa, Pak. Kalau soalnya sama nggak apa-apa, Pak. Mending esai ya. Jadi Anda bisa mengarang bebas ya, benar nggak? Kalau gini mah Anda salah langkah, udah skakmat itu. Salah di awal, salah udah. Semua, Pak. Ini mah, Pak. Salah, udah ngeblong, salah semua ini mah. Ini mah gaspor yang blong, ya, Pak. 14. Udah gini aja, saya kasih 15 menit ya, 20 menit, kerjakan soal 1, 2, dan 3. Habis itu, iya pasti ngebul, guys, we. Asupkan tugas, bener salah nama, te. Sok, te, nanaon. Kita mau bahas sekarang atau nanti, iya pasti lila ya bahas. Sampai jam 10, dan guys lah, minggu depan, we, nya. Siapa? Oke, Pak. Coba besok, ya udah ngebul ya, Pak, soalnya, Pak. Besok mau nyiap, Pak, mau siap-siap, Pak. Besok lomba panjat pinang, Pak. Oh benar, katingali malierna ya. Pak, kalau soal nomor 1 berarti si TR001 dipecah jadi 3 ke bawah ya Pak ya? P1 itemnya P1. Udah mau nggak jawab Pak, bukan itu masalah atau di bejan? Bisa aman sih Rahmat. Kan saya mah. Pertanyaannya kan bagaimana bentuk normalisasinya? Orang mau ngebejana tuh. Percuma gitu kan. Minimal kan first NF, second NF, third NF itu sama BCNF itu terpenuhi. Nantilah 4 NF sama 5 NF mah. Gewe lah. Berarti selir pasti IEG gitu. Berarti sampai 3 ya Pak ya? Sampai third NF ya Pak ya? Betul. Sampai third NF aja. Kalau bisa sampai BCNF. Jadi poinnya gini. Kalau Anda bisa mengerjakan semuanya, nggak apa-apa, kumpulin aja. Salah benar, saya nggak ngelihat itu ya. Yang penting Anda mengerjakan. Dan tetap saya periksa kok. Baik, cuma baik, maksudnya, Pak. Sekarang tetap dikerjakan, saya kasih 10 menit, 15 menit. Udah itu kita yudadayu babay aja. Nggak apa-apa lah, dah. Liar, ini semua benar gitu. Ya, jadi otak ya, Pak. Udah ribut. Mengurasi, gitu. Bapak. Liar, Bapak. Yakin lah, insya Allah bisa. Ya, saya yakin. Cuma maksud saya mungkin karena apa ya, berbeda aja sedikit gitu. Berbeda aja sedikit, kita di basis data tuh, ya saya tetap masukin ini karena ini masih materi ya. Sebenarnya mah mending praktek ke Microsoft Access gitu. Tapi nanti kalau kita ada kesalahan di situ, di sininya juga harus bisa, belakang layarnya gitu. Oke? Okay? Oke ya, kerjakan dulu ini kalau Anda bisa soal 1, soal 2, lihatlah soal 2 ya, apakah sudah memenuhi bentuk normal? Nah, pertanyaan saya ya, kadangnya jebakannya orang teh. Jika sudah bentuk normal level berapa? Nah, apakah tabel masih bisa dinormalisasi ke level atasnya? Nah, lihat ya. Ini kan tadi yang kita bahas. Terus yang ketiga ini yang ketiga, yang kedua. Nah, apakah sudah memenuhi bentuk normalisasi? Terus bagaimana bentuk normalisasi tabel tersebut?
Pak wes sakieu we heula ada lieur ieu ge. Ya. Apa artinya tuh, Pak? Lina, Pak. Pusing. Pusing sih gitu juga ya, benar enggak? Ini. Pak nomor izin tos, Pak, abdi, Pak. Hah? Nomor izin tos, Pak. Wah, benar. Ini kayak ulah dibuka karena nulain kan bisa, cang tantu bisa, Pak Rahman. Ulah, nggak ada. Bagus. Bisi KDD disalahkan nulain urutan. Nanti yang lain nggak bisa menahan, Pak. Ya, nomor satu mah nggak terlalu memusingkan juga ya, Pak. Normalisasinya. Kalau dari Bapak lah, Pak. Iya. Ya, nanti japri aja ke saya gampang lah. Ya. Tapi poinnya masukin aja, Pak. Nggak apa-apa. Karena yang lain ini pada diem-diem baik, belum tentu ngerti masalahnya. Ini yang bersuara Pak Suratman, Bu Amita, Pak Rahmat, terus siapa? Pak Ahmad, Bu Ambarwati. Yang lain mah pada diem-diem baik. Jadi, terkagum-kagum, Pak, ngerti, sama ini. Bapak. Terkagum apa lah? Mata kuliahnya mumet, bikin mumet, Pak. Mumet, ya. Jadi, wayahna, jeung saya mah seneng nu riweuh. Pariban nu bersuara wae mah nya. Jadi yang lain bisa bersuara gitu, maksud saya teh takutnya yang lain tidak paham maksud saya gitu. Jadi itu dulu diberesin. Gimana deal? Deal, Pak. Atau mau dibahas sekarang ge? Saya mah hayo wae siap saya mah. Saya mah siap. Ini nilainya berkurang, Pak. Ada lomba maraton. Sudah mau UTS. Saya mah sampai jam 10 ge. Hayu saya mah siap tok. Dah. Kesian saya mah hayu seneng saya mah. Karena suka saya dengan overloading itu, beban-beban pikiran itu seneng gitu. Ya, yang lain pasti wah, yo geus berkecamuk self talk nanti geus pasti mengumpat aja di dalam hati nanti kena kayak gitu, Pak. Bisi Pak Rahmat mah mau, yang lain mah belum tentu mau, Pak. Oke ya, saya kasih waktu 10 menit dulu lah. Nanti kita tutup aja, nanti kita di minggu depan lah. Supaya pembahasannya mantap gitu. Oke? Okay? Baik, Pak. Ini layar saya baik, stop Pak. Aja ya. Udah ada soalnya kan ya? Iya. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Okay. Nanti syukur-syukur kita bahas lah sekarang. Takutnya nanti saya tembak misalnya Mas Untung Saputra. Coba jelasin. Sok, udah pasti ngerti nggak Mas Untung? Mas Untung, hadir nggak? Untung Saputra. Coba saya random. Untung Saputra. Untung Saputra. Oh, kan? Nggak jawab, kan? Untung Saputra, ya, betul? Saya tanya Julino. Julino, hadir nggak? Julino. Tuh lihat, yang hadir itu hanya berempat mungkin. Masih coba, di jalan. Barahmawati. Barahmawati. Sacan, Pak, lihat. Oh iya, hadir ya. Siap ngerjain tugasnya. Oke. Pak Ridwan. Oh ada ya. Pak Ridwan Mustafa ada? Hadir? Hadir, oke. Oke, kerjain. Ya kan belum tentu hadir semua di saya ge. Tok lah, mending saya tunggu waktunya ya, 10 menit lah atau 15 menit. Nanti kita foto bareng lalu tutup atau kita bahas hayu. Tok pokoknya mah tema hayu we. Pak Diki punten nih sambil off cam-nya Pak, sambil icalan soalnya. Siap. Ya, tenanan Pak Ahmad, siap, siap. Oke. Tunggu, dibuat dulu ya, silakan. Sok di-off-cut dulu juga nggak apa-apa. Pak Rahmat, Tos Japri, Pak. Soalnya merinci. Sok. WhatsApp-nya. Semohon, semohon.
Ya, sudah teman-teman. Oke. Merdeka Bu Ambarwati ya. Seri deh si ibu mah, mentang-mentang ya, oke. Okay. Bagus lah. Pokoknya tetap kumpulin. Good lah. Saya belum nyebut dulu ya, jangan dibahas dulu lah, karena teman-teman harus paham, ini mah benar teman-teman. Diajarinnya mending sampai paham. Sayang banget kalau nggak paham gitu. Mending UAS manukie, kan clear. Mantap kan? Tapi pemilis tangan PRO ge Pak, enggak ada mal tabel. Oh iya, ngaja emang eta koncin. Kaos pisan atuh. Mana kamari mah ngantosan di ICU di Pak mertua ngajakeun soal teh. Wayahna, jadi ari kopi paste mah terlalu enak. Tulis tangan yang mantap mah kan gitu, teringat, terasosiasi sama kita. Tulis tangan nah, Pak. Gitu kan. Gitu ya. Oke. Sudah cukup? Sudah, Pak. Sudah lelah maksudnya, Pak. Sudah lelah, ya sudah. Mau foto bersama atau gimana? Boleh, Pak. Oke, silakan aktifkan. Jadi sudah ya. Silakan diaktifkan ada layar, teman-teman. Foto bersama mah. Sudah ada foto bersama. Oke, kita foto di slide 1 semuanya. Mas Ridwan, Endang, coba. Oke, senyum ya. 1 2 3. Oke, sabar. Saya save dulu bentar. Oke, kemudian yang kedua. Bentar, yang kedua. Yang kedua. Oke, semuanya ready. Ya. Sudah. Sekarang tidak saya absen ya, nggak apa-apa, baru masuk lagi. Teman-teman yang belum UTS, kalau bisa susulan. Kalau enggak ya, saya tidak ada maaf bagimu ya, pokoknya mah UTS Wuhan berarti siap-siap nilai goreng. Ya, sesuai gitu ya. Jadi bisa ditolong, bisa. Yang penting ngobrol sama dari sekarang, terus gimana cara susulannya. Supaya teman-teman jangan nanti nyalahin dosennya gitu, maksud saya gitu. Dan sampai teman-teman nyalahin dosennya. Itu aja sih sebenarnya. Okay? Pak Diki, punten Pak nanya dulu Pak. Ya. Sebentar Pak. Berkaitan dengan kehadiran Pak, ini di sistem informasi akademik, kehadirannya udah ada nilainya Pak ya? Di saya tuh 60, ini tuh final apa nanti bertambah lagi gitu Pak? Ya bertambah dong, tenang. Oh ya Pak ya? Kok 6 kali? 60 teh. Oh, 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Oh, iya. Kasih. Nah, 6 kali pertemuan berarti 10 nilainya. Kali pertemuan itu 10. Kalau berarti yang 20, 10. Weh, ya, cilaka. Weh. Kudu mawa martabak, kau orang itu. Spesial lagi telur bebek. Telur bebek, dobel gitu ya. Istimewir, pokoknya. Ya, okay. Pak. Tadi juga maaf, Pak. Ya, lagi. Ya. Udah, Pak. Tadi juga maaf, Pak, lagi rapat, Pak, berisik tadi itu, Pak, tapi nyimak sih, Pak. Tadi nggak ya, jawab. Nggak apa-apa. Yang penting kasih, Pak. Hadir. Jadi hadir, kalau Pak. Teman-teman istilahnya, yang penting kalau misalnya sudah hadir, sudah selesai, gitu ya, UTS-nya silakan sudah masuk, tapi itu belum final, tenang. Makanya tetap itu mah harus di sistem, ya. Itu kan sistem biasanya yang memperlihatkan gitu. Kalau saya mah kan input-input doang. Kalau terlihat berarti ya bersyukur. Gitu. Tapi bukan berarti nilai akhirnya. Nilai UAS, UTS-nya mah sudah ada juga kan kelihatan di situ gitu.
Jadi nanti nilai akhirnya ada, nanti nilai berapa itu kan akhir. Gitu. Dan saya memberikan penilaian itu tidak 100 ya. Saya mengurangi dengan beberapa faktor karena akan ada faktor pendukung penguat buat teman-teman. Itu sengaja. Tertinggi itu hanya 90 yang saya nilai. Jadi kalau Anda nilainya misalnya 85, 87, 80 teta berarti tinggi sebenarnya gitu. Jadi faktor tertingginya adalah 90 sama saya. Karena ada faktor tambahan. Itu faktor X yang saya nilai tidak sebutkan gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukuplah ya. Cukup, Pak. Mau bahas lagi. Cukup, Pak. Terus ngebul ya, Pak. Terus ngebul, Pak. Cukup, Pak. Aduh, habis rapat lagi, Pak. Anda, harus dibahas, Pak. Aduh. Bagi Anda yang sudah bisa mengerjakan third NF ya, sudah mengerjakan soal tadi, berarti guys ngerti ya, Teteh. Orang yang tidak ngerti, nggak apa-apa. Masalah Anda salah atau tidak, berarti minimal Anda paham. Selamat. Yang sudah, belum, Pak. Ya, wayahna kunaon teu nyimak gitu. Saya WA ya, Pak. Nanti kita bahas ulang lagi lah. Ini mah penting lah buat teman-teman lah ya. Soalnya lumayan kelas berat ini kalau ini mah ngitungnya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Amin. Amin. Terima kasih juga atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diki. Sehat-sehat Pak Diki. Oke, saya end kan ya.